Okay guys, jadi untuk di video kali ini, karena kalian banyak yang suka. Oke, jadi untuk di video kali ini saya bakalan men-showcase Eden dan juga map SpongeBob SquarePants cuy. Yoi, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti untuk di akhir video saya juga bakalan kasih tutorial cara pasangnya cuy ya. Nah, jadi untuk di video kali ini saya cuman mereview singkat aja cuy untuk beberapa bangunan dan juga Edennya cuy ya. Supaya kalian bisa lihat cuy seperti apa Eden dan juga map Bikini Bottom yang saya gunakan ini cuy ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, tapi sebelum kita bakalan men-showcase seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dulu ke channel ini guys ya. Dan jangan lupa juga diaktifkan tombol lonceng di sampingnya agar kalian tahu kalau saya upload video terbaru cuy ya. Yoi, jadi kurang lebih seperti itu cuy ya pokoknya cuy. Waduh. Ya langsung aja kita bakalan masuk ke showcase-nya cuy. Let's go. Oke guys, jadi kalau kalian bisa lihat di sini untuk bangunan yang pertama. Oke, jadi kalau kalian spawn di map ini, kalian bakalan nge-spawnnya itu di ini cuy ya. Ini mulu dah. Waduh. Ini cuy ya. Maksudnya sekolahnya SpongeBob. Oke, jadi kalian bisa juga masuk cuy ya di sini karena semua bangunan yang ada di map ini tuh full comment block cuy. Jadi kalau kalian masuk lewat pintunya nih, mana nih pintunya nih? Nah, kalau kalian masuk lewat pintunya ini, kalian nanti bakalan langsung ke teleport cuy, masuk ke dalam rumahnya cuy ya. Oke, jadi pokoknya kurang lebih seperti itu. Oke, dan di sana itu ada yang namanya rumah dari toko utama yang kita showcase cuy ya, yaitu rumahnya SpongeBob, Squidward dan juga Patrick cuy. Oke, jadi untuk bangunannya kalau kalian bisa lihat ini, sumpah cuy ya keren cuy. Waduh. Oke, dan kalau kalian mau tahu, saya sekarang ini lagi memakai shader zebra cuy ya. Jadi kalian nggak perlu nanya-nanya lagi di komen saya pakai shader apa. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk rumahnya. Dan selanjutnya di sini ada rumahnya ini cuy, Mrs. Crab atau orang tuanya Tuan Crab cuy ya. Oke, jadi kayak gitu. Dan di sini tuh ada bang Bikini Bottom, bentuknya mirip barrel cuy ya. Oke, dan di sini, widih ternyata rumah si Tuan Crab dekat dengan bank ini. Waduh, bahaya nih bank ini. Bakalan habis uangnya cuy ya, diambilin sama Tuan Crab nih. Waduh. Oke, jadi kayak gini. Dan di sini ada salah satu minuman yang cukup populer yang ada di Bikini Bottom cuy ya, yaitu kelp. Ini yang membuat orang menjadi zombie cuy. Waduh. Dan di sini juga ada gedung pencakar langit. Ini nggak tahu cuy di episode mana mereka kesini. Dan selanjutnya di bagian sini, widih, di sini ternyata ada roller coaster kematian cuy. Widih, waduh. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, ini tuh nggak logis cuy. Waduh, kalau kalian bisa lihat di sini ya, ini tuh jalurnya dia naik kan, kemudian naik turun gini, ini masih biasa. Yang luar biasa dari roller coaster ini yaitu adalah tanjakannya cuy. Ini tanjakan apa kayak gini cuy. Waduh, ini tanjakan mematikan ini namanya cuy ya. Kayak gini kalau udah langsung turun cuy. Oke, jadi ini ada episodenya SpongeBob, dianya kesini cuy ya pokoknya. Dan di sana, waduh itu apa cuy. Widih, ini cuy ya, ini adalah salah satu tempat yang cukup keren cuy, kapal Flying Dutchman cuy ya. Widih, keren dah, mantap cuy ya. Oke, jadi ini sangat detail cuy untuk bangunannya. Di sini kayaknya ada asap-asap gitu cuy ya, maksudnya kabut-kabutnya ini. Ini tuh kapalnya cuy ya, kapal terbang nih. Waduh, mantap dah pokoknya cuy. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk beberapa bangunannya. Dan di sini tuh juga ada ini, apa namanya ini cuy ya, pantai ya, pantainya Bikini Bottom cuy ya, kayak gini. Pokoknya ini sangat detail dan juga mirip cuy. Nah, di sini juga ada rumahnya Sandy cuy ya, full glass cuy. Ini kalau kalian yang RAM-nya dikit mungkin bakalan nge-lag cuy ya, karena ini semuanya full glass cuy ya. Biarpun word-nya ini tuh penuh dengan kaca cuy. Nggak tahu cuy nge-lag apa enggak di HP kalian cuy ya. Saya rada-rada nge-lag sedikit juga ini. Oke, dan selanjutnya di sini tuh ada taman ini cuy.
taman apa sih namanya ini, ubur-ubur ya, ini taman ubur-ubur cuy ya, di map Bikini Bottom nih. Widih, pokoknya keren cuy. Nah di sini ada beberapa ubur-uburnya tapi nggak hidup, tenang cuy, karena dia dan ini ada mobnya jellyfish, dan di sini tuh juga ada raja ubur-ubur di sana cuy. Widih, pokoknya keren dah. Nah jadi ke oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk mapnya. Kalau kalian mau showcase lebih jauh, kalian bisa keliling-keliling aja. Kalian mungkin bakalan tahu cuy tempat-tempatnya. Saya karena di sini cuman showcase singkat dan juga memberikan cara pasang cuy. Karena saya nggak bisa cuy kalau terlalu lama cuy. Saya bingung juga nanti karena uploadnya cukup lama cuy untuk videonya kalau terlalu panjang gitu cuy. Oke, jadi untuk selanjutnya di sini untuk Edennya. Edennya nggak terlalu keren-keren amat sih cuy ya, cuman biasa doang cuy. Ya cuman kayak mob-mob doang. Nah jadi di sini tuh ada mob tambahan kayak Mr. Crab, ada Patrick, dengan Queen Jellyfish, Bubble Buddy, Gary, Blue Jellyfish, kemudian SpongeBob, kemudian di sini ada Squidward yang muka tampan, dan juga ada Plankton. Oke siap, mungkin kita bakalan tes dulu Plankton cuy. Saya penasaran kayak apa Planktonnya di sini. 1, 2, 3. Waduh, ini kok kecil betul cuy ya Plankton ini. Oke, jadi di sini kalau kalian lihat Planktonnya ini kecil parah cuy. Tinggian rumput daripada dianya cuy ya. Waduh, dia menghilang cuy. Waduh. Wah, Planktonnya hilang. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini tuh ada Mr. Crab. Oke, kayak gini bentuknya. Kenapa mukamu kayak gini, Pak? Waduh, kayak apel nih, cuy ya. Dan selanjutnya di sini ada Patrick. Oke, ini Patricknya kenapa rusak kayak gini, cuy? Bentuknya, cuy ya. Oke, jadi pokoknya kayak gini. Nah, selanjutnya di sini ada Jellyfish, tapi yang rajanya, cuy. Widih, ini sudah gerak, cuy ya. Kalau itu cuman hiasan doang, cuy. Ini cuy yang aslinya, cuy ya. Dia tuh langsung gerak, cuy. Mantap dah pokoknya, cuy. Dan selanjutnya di sini ada Bubble Buddy. Ini yang balon kesayangan SpongeBob. Dan ada Gary. Nah, jadi untuk Gary-nya ini dia tuh bisa kalian tame menggunakan ikan kalau enggak salah, cuy ya. Dan dia tuh nanti bakalan ngikutin kalian. Oh ya, di sini juga ada suaranya nih, cuy, untuk Gary-nya nih. Dan selanjutnya di sini ada Blue Jellyfish juga. Nah, pokoknya ubur-uburnya bakalan terbang-terbang, cuy. Dan selanjutnya di sini ada SpongeBob. Oke, kayak gini SpongeBob-nya. Pun ada Squidward. Widih. Buset dah, tampan juga mukanya Squidward, cuy ya. No god. No god, please no. No! 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 Oke, dan untuk mob selanjutnya di sini ada mana nih? Nah, ini cuy Jellyfish yang biasa, kemudian ada Doodle Bob, Pet, baru Evil Doodle Bob, Squidward, Squidward ya? Ya Squidward biasa, Sandy dan juga Kevin. Nah, di sini ada Jellyfish nih. Nah, widih, pokoknya keren cuy ya. Sumpah cuy, sangat detail cuy Edennya cuy. Mantap dah. Dan selanjutnya di sini ada Doodle Bob. Doodle Bob itu yang ini cuy ya, yang kertas yang hidup itu yang dibuat sama SpongeBob memakai pensil ajaib ke apa namanya cuy, pokoknya kayak gitu. Nah, di sini ada Evil Doodle Bob nih, yang dia megang pensil cuy. Dan selanjutnya di sini ada Squidward. Oke, Squidward-nya keren juga dah. Mantap cuy. Oke, selanjutnya di sini ada Sandy. Sandy-nya kayak gini. Mukanya creepy cuy, matanya gede banget cuy. Waduh. Dan selanjutnya di sini ada Kevin. Ini yang sombong itu cuy ya, yang dianya bilangnya itu apa ya? Yang sangat pintar menangkap ubur-ubur, pokoknya dia menyombongkan diri nih cuy, pokoknya ini si Kevin ini cuy ya. Ya, jadi kurang lebih untuk Edennya di sini nggak terlalu spesial cuy ya, cuman beberapa mob doang. Dan untuk map Bikini Bottom-nya ini cukup keren cuy ya, karena sangat mirip dengan yang aslinya atau di filmnya gitu cuy ya. Jadi buat kalian yang mau download, linknya bakalan saya taruh di deskripsi. Oke ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk Eden SpongeBob dan juga map Bikini Bottom. Ya, yang pasti ini sangat keren dan juga sangat mirip dan lengkap cuy pokoknya cuy ya. Jadi kalian gak perlu khawatir. Dan sekarang di sini saya memakai versi 1.16, jadi kalian gak perlu nanya-nanya lagi.
Ini juga work di versi 1.14 cuy. Jadi kalian nggak perlu takut juga nih yang pakai versi 1.14 cuy ya. Oh ya, di sini juga ada map Krusty Krab nih. Nah, ini juga ada Cam Bucket. Pokoknya detail cuy ya. Oke, ya mungkin langsung aja kita bakalan masuk ke cara pasang Eden dan juga map Bikini Bottom-nya ini cuy. Let's go. Oke, jadi untuk pemasangan map Bikini Bottom dan juga Eden SpongeBob-nya, di sini saya memakai aplikasi ES File Explorer cuy. Jadi buat kalian yang mau download juga, kalian bisa cek aja link deskripsi, nanti saya bakalan kasih link-nya cuy ya. Pokoknya kayak gitu. Dan mungkin kita langsung bakalan masuk aja ke penyimpanan kita dan masuk ke folder download cuy. Oke, kalau sudah masuk di folder download kalian, kalian tinggal cari aja Eden dan juga map Bikini Bottom-nya. Contohnya saya tersimpan di sini cuy ya. Nah, jadi di sini ada dua cuy ya. Yang pertama ada SpongeBob Texture dan juga SpongeBob Behavior Pack cuy. Oke, jadi untuk cara pasang itu sebenarnya cukup gampang cuy. Jadi kalian nggak perlu khawatir cuy untuk cara-caranya ini. Oke, jadi kita langsung bakalan pasang aja untuk yang SpongeBob Texture pertama cuy ya. Nah, nanti kalian bakalan diarahkan ke aplikasi Minecraft-nya cuy, karena ini formatnya MC Pack cuy ya. Maksudnya MC Eden. Nah, gitu cuy. Oke, jadi karena kalau untuk MC Eden itu dia nggak perlu kalian ekstrak lagi, jadi kalian tinggal pencet aja, nanti kalian langsung bakalan diinstal ke Minecraft-nya cuy ya. Nah, jadi di sini itu lagi import started. Oke, jadi untuk Eden-nya sudah berhasil untuk texture pack-nya. Oke, dan selanjutnya mungkin kita langsung bakalan memasang map Bikini Bottom-nya cuy ya. Let's go. Oke cuy, jadi untuk cara pasang map Bikini Bottom-nya ini sebenarnya cukup simple cuy ya. Jadi kalian tinggal tekan lama di folder zip-nya. Kalau udah nanti dia bakal muncul seperti ini. Kemudian kalian pencet lebih banyak dan pencet ekstra ke yang ini. Nah, kalau udah kalian pencet pilih jalur dan masuk ke SD card. Dan selanjutnya kalian tinggal cari aja folder games. Nah, contohnya di sini saya ada folder game, kalian masuk kemudian com.mojang dan cari Minecraft World. Nah, ini cuy ya. Udah kalian masuk dan kalian pencet oke. Dan oke. Oke, ini dia lagi mengekstrak. Oke, kalau sudah tulisan sukses disimpan di bla 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 tadi cuy ya. Kalian langsung masuk aja ke dalam game Minecraft kalian karena untuk world-nya itu sudah berhasil terpasang cuy ya. Let's go. Oke cuy, jadi saya sudah masuk di dalam aplikasi Minecraft-nya cuy ya. Lagi loading nih. Oke, kalau udah kita langsung pencet play beta dan boom. Dan otomatis world kalian bakalan terpasang cuy ya. Oh my god. Wow. Nah, jadi untuk mengaktifkan Eden-nya supaya berfungsi cuy ya, kalian tinggal masuk aja ke setting dan ke global research. Nah, di sini saya sudah aktifin cuy ya untuk Eden-nya. Nah, kalau kalian belum aktifin nanti dia bakalan tersimpan di my pack cuy ya. Kalau udah diaktifin nanti dia bakalan tersimpan di aktif. Nah, dan selanjutnya kalian pencet di tanda pensil untuk word Bikini Bottom-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian jangan lupa aktifkan use experimental gameplay supaya Eden-nya itu bisa kalian pakai di world ini cuy, supaya nggak error juga. Biarpun sebenarnya kalian nggak aktifin use experimental gameplay bisa juga sih cuy ya, cuman fungsi use experimental gameplay ini dia itu supaya Eden kalian itu stabil cuy jalannya cuy ya. Nah, kalau udah kalian pencet lagi behavior pack. Ini saya masuk lagi ke tombol pensil tadi cuy ya. Kalau masuk ke behavior pack dan untuk di my pack-nya ini belum aktif untuk SpongeBob behavior pack-nya. Kalau udah kalian pencet aktifkan aja cuy dan pencet continue. Oke, kalau sudah kalian tinggal langsung masuk aja ke world Bikini Bottom kalian. Jadi untuk cara pasang Eden dan juga map-nya kurang lebih seperti itu cuy ya. Cukup mudah cuy sebenarnya, nggak perlu susah-susah amat. Oke guys, jadi mungkin untuk di video kali ini segini aja. Jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu bagaimana cara memasang Eden dan juga map Bikini Bottom di Minecraft Pocket Edition cuy. Nah, jadi untuk caranya cukup gampang cuy ya. Ya mungkin untuk di video kali ini segini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.